asrama sekolah minggu sebagai solusi untuk mendidik siswa-siswi yang beragama Hindu guna mendapatkan pelajaran agama hal pembinaan siswa dan pelayanannya. Ada beberapa hal melalui bahasa agama ketiga maupun antar umat beragama. Keempat, pasraman sekolah minggu adapun caranya adalah dengan memberikan tuntunan rohani. Disinilah sesungguhnya arti pengabdian. Bapak Ketua Barisan Hindu dan Mayoritas Kepala Dusun mabata d'America na sansore ata kata na pusi mutu mana sakana mona sakana kamarein rotu suisupan wa upu pusi mutu mubu kan hatana nanti toman wa upu tapi ya sanma tapi ya. Siwa siwa parwati 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 siwa parwati jaya ganesa 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 siwa 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 parwati 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 siwa parwati jaya siwa 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 parwati parwati habis kita menghormati pahala baik kita di sana, kita lagi dikembalikan ke dunia ini. Wah.
Instruksi atau interupsi kalau dalam diskusi? Instruksi? Instruksi atau interupsi? Apa? Interupsi. Interupsi. Itu interupsi. Ya. Kalau interupsi itu memberhentikan perkataan orang lain dengan tujuan untuk menyampaikan maksud. Itu adalah dalam diskusi. Terkait dengan diskusi itu, misalkan harus membatasi beberapa pertanyaan yang diberikan untuk meminimalisir waktu.